ada satu pandangan, Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu mempunyai resiko ada pengalihan makna yang agak sulit untuk ditolak. Kita menerjemahkan Al-Quran itu karena menganggap bahasa Islam itu bahasa akal murni gitu. Padahal bahasa Al-Quran itu bukan bahasa rasional. Inilah yang namanya bahasa dari hati ya. Religiositas Pak Yasin itu tampak ketika beliau masuk ke dalam bidang ini. Di dalam perekaman itu terjadilah masalah karena yang disampaikan oleh Nabi kepada penyelidik-penyelidiknya itu kan sudah agak lama, ya kan? Jadi kalau anda kata ditulis ini, la tasfikuna dima akum wala tufrijuna di belakang fasal bainal fi'il wa akal, itu boleh. Nah ini macam-macam gini saya bilang kayak anak-anak. Ya, ya. Nah ini dia tidak ngerti. Nampak katanya ini diapakan, disajak. Bukan disajak. Dan kalau itu terlarang, ya menurut ayat mana, menurut hadis mana kita bertanya, bukan? Kalau itu nggak boleh, gitu. Itu bukan berarti Quran itu bukan tidak boleh ditulis dalam saja. Bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh, artinya dapat. Itu mesti dirobah. Tidak dapat Quran itu ditulis dalam bentuk apa? Syair. Pak Yasin itu terutama adalah kritikus, bukan seorang sastra, meskipun beliau pernah menulis cerita pendek, tidak hanya sekedar kritik gitu. Dia menulis cerita, memimpin majalah, menulis kritik, ya, memimpin bagian ceramah, menjadi dosen sastra. Nah, disitulah saya melihat sosok Pak Yasin itu sebagai seorang tokoh sastra yang lengkap. Sangat lengkap. Dan di tahun 50-an itu Yasin mendominasi tentang penulisan kritik sastra. Sehingga banyak orang menjulukinya macam-macam lah. Di antaranya ada Gausiagian mengatakan bahwa Yasin itu paus sastra Indonesia.